lihat sejenak apa yang akan menggoyang ataupun menggerakkan market. Seperti biasa all about oil, kami tetap tekankan tiga poin utama dan itu semua terkait dengan supply versus demand. Yang terbaru adalah terkait dengan Rusia yang menego pembeli Asia memberikan diskon besar untuk kontrak jangka panjang. Kemungkinan diskon akan berkisar hingga 30%. Target Rusia adalah mengamankan pasar ekspor untuk pembeli dari Asia. Sementara itu, ekspor ke Uni Eropa segera memasuki masa embargo yang diberlakukan di akhir Agustus ini. Rusia sendiri mencari cara agar produksi minyaknya tetap bisa terjual meskipun embargo penuh dari Uni Eropa segera berlaku. Morgan Stanley beris terhadap pound sterling tapi dia tetap waspada. Netral dalam posisi untuk pound sterling tapi resiko penurunan dikatakan masih bisa berlanjut. Inflasi Inggris sendiri sudah tercatat di 10.1% per data bulan Juli, itu adalah data tertinggi 40 tahun. Pasar memperkirakan ada potensi untuk kenaikan suku bunga Inggris berikutnya. Namun prospek pertumbuhan yang lemah justru membebani pound sterling dan kemungkinan sentimen bearish sudah ada pada pound sterling tapi waspada karena penurunan bisa dibilang sudah cukup dalam. Ada perubahan reaksi pasar saat ini menanggapi data inflasi atau CPI Inggris yang cukup tinggi. Biasanya dengan ekspektasi kenaikan suku bunga maka akan mendorong penguatan pada pound sterling, tapi saat ini justru pengertiannya berbalik. Semakin banyak pengetatan kebijakan maka akan mempercepat perlambatan pertumbuhan dan itu diartikan sebagai pelemahan kepada pound sterling. Jackson Hole Symposium dimulai per hari ini hingga tanggal 27 Agustus 2022. Ingat power speech di tanggal 26 Agustus dan itu akan dilakukan di jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat. Jatuh lengkap akan dirilis Federal Reserve of Kansas City di hari Jumat jam 00.00 .00 GMT atau jam 7.00 waktu Indonesia bagian barat di sesi Asia. Hati-hati, volatilitas diperkirakan melebar saat Paul tapi malam ini ada data yang tidak kalah menarik, yaitu terkait dengan GDP Amerika. Data GDP sendiri dirilis jam 19.30, dengan ekspektasi minus 0.8% dari previous minus 1.6%. Ada peningkatan that will be good untuk dolar, berarti skenario pertama aktual jika memang ternyata lebih kuat daripada ekspektasi akan menguatkan dolar kembali, kemudian emas dan juga pound sterling tentunya akan tertekan. Sementara aktual lebih kecil daripada ekspektasi tentunya bad for currency dan itu akan melemahkan US dollar kembali seperti yang terjadi tadi malam. Sehingga kemungkinan Posisinya akan menguntungkan untuk ponseling maupun emas. Meskipun kita tahu Inggris sepi data atau sama sekali tidak merilis data ekonomi. But anyway, bad news is good news. Data yang lemah juga bisa dianggap sebagai berita yang cukup bagus untuk indeks saham Amerika terkait dengan Dow Jones, Nasdaq, dan juga S&P. Karena menaikkan harapan bahwa Fed bisa saja melonggarkan pengetatannya dan semua tetap bertuju pada pernyataan Powell di hari Jumat, sehingga kemungkinan secara keseluruhan range diperkirakan masih tetap sideways meskipun jalurnya bisa dibilang emas dan ponseling ada potensi untuk mengalami kenaikan di level resisten. Lanjut dengan DXY atau US Dollar Index. Di mana grafik daily persis dengan dugaan kita dan juga perkiraan yang sempat kemarin kita gambarkan. Lagi-lagi areal kenaikannya tetap tertahan di zona resisten. Ya, 109.02 dan juga kembali dalam pola penurunan. Walaupun harap berhati-hati karena candlestick-nya agak sedikit mencurigakan karena polanya adalah doji ya doji ini bisa diartikan sebagai inverted hammer yang berarti akan terdorong mengalami kenaikan atau bisa juga diartikan sebagai shooting star kalau memang ternyata kaitannya dengan ditemukan atau muncul di zona resisten maka seharusnya dia akan menjadi shooting star yang berarti memperkuat pola bearish atau dark cloud cover sebelumnya sehingga akan terjadi pola penurunan lanjutan tapi kalau misalkan dianggapnya sebagai inverted hammer maka potensinya adalah justru akan kembali mengalami kenaikan dan inilah yang harus tetap diwaspadai level 109 tidak boleh ditembus kalau memang dia ingin melakukan penurunan lanjutan. Sementara itu jika dilihat dari grafik H4 Itrade menunjukkan pola yang sama seperti yang juga kita curigai kemarin. Ya, batasannya tetap tidak ditembus dan kita tetap mengartikan bahwa zona ini memang cukup kuat. Ya, berarti secara tidak langsung double top yang memang sedang terbentuk sehingga kemungkinannya potensi dari pergerakan selanjutnya akan bergantung dari kemampuan tembus neckline apa tidak neckline tersebut berarti akan berada di zona 108.34 atau kurang lebih 108.00 yang kita nantikan adalah penembusan sehingga kemungkinannya potensinya adalah penurunan sesuai dengan targetnya ya targetnya adalah sesuai dengan ketinggian ini berarti kalau saya ambil artinya kemungkinan areal penurunannya bisa mencapai areal di kisaran 107.23. Dan kalau kita lihat dari sisi US bond yield atau US treasury yield, kita kembali melihat kenaikan dan ini berarti hari kedua di mana pergerakan yield dan juga US dollar kecenderungannya berlawanan arah. Dan inilah yang saya tidak terlalu suka tersebetulnya, dikarenakan kalau memang ternyata berlawanan arah seperti ini, maka outlook untuk emasnya akan relatif bias. Artinya, walaupun mengalami kenaikan akibat pelemahan dolar, tapi kenaikan tersebut terganggu dengan penguatan ataupun kenaikan dari US bond yield. Walaupun demikian, kita masih tetap bisa mengharapkan areal ini tidak ditembus kembali, atau at least mungkin masih tetap ada potensi atau peluang rejection. Ya, sampai saat ini memang secara level dia berada di dua level berikutnya. Artinya sudah dua resisten yang sudah ditembus sehingga kita tinggal berharap dengan resisten terakhir ini. Tapi juga areal yang kedua masih bisa dia asumsikan bisa menjadi potensi penurunan. Tapi kalau tidak, maka kenaikan tersebut akan menguji ke areal resisten ketiganya dan itu berarti makin menguatkan isyarat bahwa US bond yield akan naik Sementara untuk gold sendiri akan menjadi gangguan yang sangat-sangat strategis, terutama untuk kenaikan gold. Di sisi lain, kalau misalkan kita lihat dari grafik daily chartnya, kecenderungannya juga memang masih tetap bullish karena memang target dari kenaikan tersebut sudah mampu ditutup dengan bullish candle dan itu berarti ya kita tinggal lirik saja target yang berikutnya ada di sisi ini di 3.202% atau kalau memang ternyata nantinya terjadi atau tercipta dengan kondisi candlestick doji, maka kita bisa berharap saat pengumuman Powell ataupun Jackson Hole Symposium, di mana Powell akan berbicara, maka kemungkinan potensi akan berbalik turun.